Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini hari kedua kita akan kembali berbagi untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak oleh PPKM ini. Hari ini kita akan berbagi ke daerah yang lainnya ya. Setelah kemarin kita sudah berbagi hampir setengahnya, nah kita hari ini kita akan bagikan lagi untuk daerah yang lainnya. Nah, selain itu, kita juga selalu berharap kepada kawan-kawan yang mempunyai rezeki lebih bisa berbagi juga di daerahnya masing-masing untuk membantu kawan-kawan kita yang membutuhkan. Dan kita minta doanya semoga kita selalu diberikan keberkahan gitu ya, kenikmatan dan juga istiqomah gitu ya. Dan jangan lupa kita untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Thank you.
guys, alhamdulillah hari ini di hari kedua kita sudah selesai ya untuk membagikan sembakonya. Alhamdulillah kita sudah berkeliling di area dekat dengan daerah kita, daerah rumah kita. Alhamdulillah sudah tersalurkan, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan yang sudah kita beri. Dan itu juga ada sisa nanti buat ke tetangga. Ya, ada sisa nanti kita akan bagikan ke tetangga terdekat. Dan harapannya ini kedepannya kita akan terus bisa konsisten, bisa istiqomah untuk bisa berbagi. Dan bagi kawan-kawan, misalnya ada yang ingin ikut join bersama kita untuk berbagi, boleh banget gitu. Ataupun misalnya mau menyumbangkan saja, boleh. Mungkin nanti bisa DM atau komen ya. Atau ngasih semangat atau dan doa ya. Dan di belakang siapa ini? Teteh. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan dimurahkan rezeki kita ya. Dan kalian juga tetap jaga kesehatan, patuhi protokol. Oke, mungkin dan semoga kebaikan ini bisa menyebar luas, bisa memotivasi kalian, memodifikasi maksudnya ya. memotivasi kalian berbuat baik juga. Tidak hanya hal-hal yang gede lah, hal yang kecil juga bisa. Karena dari sebagian rezeki kita juga ada rezeki orang lain. Jangan lupa untuk selalu berbagi dan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di tengah PPKM ini yang banyak orang kesusahan. Jangan lupa gunakan masker, pakai protokol kesehatannya terus diperhatikan. Oke, jangan lupa untuk kita serukan gerakan bangga. Bagi tetangga. Maju. Yang sedekah akan bertambah.